serta hadirin sekalian. Terima kasih kami sampaikan atas kehadirannya pada hari ini di Geraha Jala Puspita untuk bersama-sama mengikuti acara Disnatalis ke-39 serta Wisuda Sarjana Diploma 3 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta STI Danka ke-45 tahun 2017. Hadirin yang terhormat, upacara pelantikan wisudawan program pendidikan akademik jenjang sarjana dan program pendidikan profesional Diploma 3 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta akan segera dimulai. Prosesi senat akan segera memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon untuk berdiri. Thank you.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Himne dan Rastini Jakarta STI Danka yang akan dibawakan oleh Paduan Suara Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta. Dan seluruh pengurus yayasan ilmu komputer
Ibu Profesor Dr. Yasmin S.Sc., dan Profesor Suryadi S.Sc., yang terhormat Senat Stenik Jakarta S.Sc. dan yang terhormat Bapak Dr. Haryanto dari Kementerian Sekretari untuk memberikan prasasti. Yang terhormat dosen dan seluruh keluarga besar Stenik Jakarta S.Sc. dan yang terhormat orang tua, wisudawan dan wisudawati, para wisudawan dan wisudawati, dan para hadirin semua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya juga mengajarkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa dengan ridho dan rahmat-Nya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat hadir mengikuti sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta STI dan K dalam rangka memperingati Bis Natalis yang ke-39 dan wisuda sarjana dan diploma tiga ke-40. Hadirin yang terhormat, saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Ketua, Ibu Dr. Yosiana BTP, sehubungan dengan kesehatan beliau tidak dapat hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Untuk itu saya diminta mewakili sambutan dan laporan akademik pada sidang terbuka kali ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Senat Sekolah Tinggi mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri Dis Natalis ke-39 dan wisuda sarjana serta diploma 3 ke-45 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta STI dan K. Pada acara pelantikan dan pelepasan wisuda dan wisudawati ini, saya selaku Ketua Stenik Jakarta STI dan K akan menyampaikan laporan perkembangan akademik dan informasi berkaitan dengan perkembangan Stenik Jakarta STI dan K hingga saat ini. Hadirin yang terhormat, jajaran pimpinan dan seluruh staf Akademika Stenik Jakarta dan STIK memiliki komitmen tinggi untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan perjalanan perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, berbagai hal telah dikembangkan dan dilakukan hingga tahun akademik 2016-2017. Berikut beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Jumlah mahasiswa, hingga saat ini jumlah mahasiswa yang terdaftar sebanyak 1.312 orang. Alumni STENIK Jakarta STI dan K dalam acara Dis Natalis ke-39 dan wisuda ke-45 ini, STENIK Jakarta STI dan K akan mewisuda sebanyak 202 orang dengan perincian sebagai berikut. Sarjana Strata 1 Program Studi Sistem Informasi 94 orang. Sarjana Strata 1 Program Studi Sistem Komputer 23 orang. Diploma 3 Program Studi Manajemen Informatika 74 orang. Dan Diploma 3 Program Studi Teknik Komputer 11 orang. Pengembangan tenaga pengajar. Peningkatan kualitas tenaga pengajar adalah mutlak yang harus terus dilakukan. Untuk itu, STENIK Jakarta STI dan K berupaya meningkatkan kualitas keilmuan para staf pengajaran. Peningkatan ini berupaya dengan berbagai cara, antara lain pemberian beasiswa. Beasiswa diberikan kepada staf untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saat ini tenaga pengajar yang telah memiliki jenjang pendidikan strata 2 S2 sebanyak 77 orang, yang telah memiliki jenjang pendidikan strata 3 S3 sebanyak 3 orang, yang sedang mengikuti pendidikan strata 2 sebanyak 3 orang, dan yang sedang mengikuti pendidikan strata 3 sebanyak 7 orang. Training dan kursus untuk dapat terus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang diperkesan serta peningkatan keterampilan, STENIK Jakarta STI dan K mengadakan sejumlah training dan kursus bagi para staf pengajarnya dengan melibatkan para trainer dan pemberi materi yang ahli di bidangnya. Demikian pula, setiap staf pengajar diberikan kesempatan untuk mengikuti training dan
didorong untuk melaksanakan penelitian baik di bidang keilmuannya sendiri maupun penelitian lintas bidang. Demikian pula para staf diberikan dukungan untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya baik melalui seminar-seminar ilmiah dan melalui jurnal baik tingkat nasional maupun internasional. Perpustakaan. Sebagai wadah penyedia sumber keilmuan, Perpustakaan STANIS Jakarta STI dan K secara berkesinambungan melakukan pengembangan sistem pengayaan buku-buku referensi sebagai penunjang proses belajar mengajar. Buku-buku tersebut baik berupa kopi maupun berupa elektronik. Sampai tahun 2016-2017, STANIS Jakarta STI dan K telah memperoleh 28 hasil karya cipta. Pengembangan laboratorium. STANIS Jakarta dan STI Danka terus melakukan pengembangan laboratorium dan fasilitasnya sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Hingga saat ini STANIS Jakarta STI Danka telah memiliki sejumlah fasilitas laboratorium, antara lain untuk jurusan sistem informasi, laboratorium personal komputer dan komputer and computing, jurusan sistem komputer dari dasar sampai tingkat lanjut, termasuk yang terkini antara lain adalah bekerjasama dengan Mikroproteksi untuk membuat khusus laboratorium yang menggunakan bahan-bahan tersebut. Demikian juga laboratorium yang membangun sistem tanam dan perangkat bagi program. Sebagai dasar dari segala ilmu pengetahuan, laboratorium ini kedasar juga dibangun dan dikembangkan untuk mendukung proses belajar mengajar selanjutnya. Pengembangan komputerisasi. Di antara lain pengembangan laboratorium di bidang jaringan komputer, perangkat komputer, aplikasi Windows dan Multimedia serta Macintosh. Pusat layanan karya untuk memudahkan para lulusan STANIS Jakarta dan STI Danka dalam mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, pusat layanan karya telah bekerjasama dengan berbagai perusahaan dan institusi, antara lain PT Eksis Mitra Utama, PT Adhita Karsania Karya, PT Poros Indonesia, dan lain sebagainya. Pengembangan sistem informasi terutama disandarkan atau dilaksanakan oleh korupsi bagian pengembangan sistem informasi terus-menerus melakukan rencana pengembangan sistem informasi guna menunjang tata kelola perguruan tinggi. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kualitas penelitian, setiap staf dan dosen lembaga penelitian STANIS Jakarta STI Danka terus melaksanakan berbagai kegiatan, baik yang bersifat mandiri, kelompok maupun dalam bentuk kerjasama atau perguruan tinggi. Sejumlah kegiatan diantaranya hingga tahun 2016-2017 memperoleh program hima kompetisi kompetisi pembinaan perguruan tinggi PAPH-BNS, memperoleh berbagai dana bantuan penelitian dan pengabdian masyarakat dari IDIKTI, melakukan kerjasama penelitian dan pelaksanaan seminar ilmiah bersama peneliti dari berbagai universitas di luar negeri, antara lain Université de Bourgogne, Prancis, Université de Quebec, Ontario, Kanada, kemudian juga dengan peneliti dari ICC Ontario, Kanada, juga melakukan kerjasama dengan berbagai peneliti di Indonesia, antara lain STTC, STIMATA, dan sebagainya. Kerjasama dengan institusi luar seperti Polri juga kami laksanakan untuk memberi pelatihan bagi para pemuda, ya. Kemudian penyuluhan PMPTN tentang kerangka global, kemudian melaksanakan ujian tryout bagi SMA dan SMK, dan masih banyak lagi. Kegiatan mahasiswa. Sejumlah program pengembangan dan peningkatan kegiatan kemahasiswaan telah dilaksanakan sesuai pencapaian target yang diharapkan. Di antara lain prestasi yang telah diraih adalah kegiatan terkait dengan kompetisi bayar 3, antara lain pelatihan keterampilan manajemen mahasiswa PKMM, pelatihan pembinaan kewirausahaan PPKM, pelatihan pembinaan kemahasiswaan PPK, pelatihan penulisan publikasi karya ilmiah mahasiswa, workshop pengembangan jurnalistik, dan studi general kewirausahaan. Kegiatan terkait dengan institusi lain, antara lain kerjasama dengan Polres Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kerjasama dengan STIMIP Swadharma dalam bidang seni dan budaya, kerjasama dengan kampus Kumar Usman di bidang seni dan budaya.
kemudian kerjasama dengan Universitas Gunadharma di bidang olahraga, pengabdian pada masyarakat dan bakti sosial berupa kegiatan donor darah, sosial dan pendidikan IT di Cisarua, santunan dana kepada IT Suan Pesantren, kemudian juga dengan PAUD di Tanah Sahara. Kegiatan IKJAKSTI, Ikatan Alumni STEMI Jakarta STI Lengkap, baik dalam narasumber dan untuk seminar dan workshop, santunan dan bakti sosial, narasumber pengembangan kurikulum, narasumber career center, dan juga ada hibah pemberian komputer server. Kemudian di bidang olahraga, kejuaraan taekwondo, STEMI Jakarta STI dan kerjasama dengan Universitas Gunadharma IV, sejadah-tabek. Latihan dasar kepemimpinan manajemen mahasiswa LDKMM dan event-event yang lainnya. Kerjasama antar institusi. Di samping peningkatan kerjasama dan kualitas pelaksanaan di dalam perguruan tinggi, STEMI Jakarta STI dan KAS juga terus berupaya meningkatkan pengembangan visibilitas dan kualitas institusional sekolah tinggi secara keseluruhan. Untuk itu, STEMI Jakarta telah dan akan terus melakukan kerjasama yang baik dengan sejumlah perusahaan industri maupun dengan perguruan tinggi baik tingkat nasional maupun internasional. Antara lain, penandatangan kerjasama internasional antara STEMI Jakarta dan STI Danka dengan Université de Bordeaux Prancis yang dibawahi oleh dosen dan peneliti seniornya, Profesor Dr. Michel Montepuan, kemudian kerjasama meliputi para tenaga ahli dan dosen, pertukaran mahasiswa pelaksanaan penelitian dan publikasi bersama sebagai bidang lanjut dari kegiatan ini telah dilaksanakan 50 pertukaran dosen peneliti dengan aktivitas berupa diskusi penelitian dan pelaksanaan seminar ilmiah internasional. Antara lain pembicara Profesor Dr. Michel Montepuan, Dr. Julian Dubois, Profesor Dr. Fabrice Marbu dan Profesor Dr. Alam Lalong dengan didampingi oleh pembicara dari STEMI Jakarta. Telah pula dilaksanakan penandatanganan kerjasama internasional antara STEMI Jakarta STI Danka dengan Cyber Psikologi Laboratory Université de Québec en Ottawa, Kanada yang diwakili oleh Profesor Stephen Bouchard, PhD. Kerjasama ini meliputi pertukaran tenaga ahli dosen peneliti dan pertukaran mahasiswa di mana sejumlah kegiatan berupa pertukaran dosen peneliti dan seminar internasional telah dilakukan bersama-sama. Kemudian dengan ICC, Indonesian Canadian Congress ICC yang masing-masing diwakili oleh Dr. Marsumi Nurhardiyati sebagai utama scholarship president dan insinyur Sanda Utama, MSG sebagai ICC president. Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat. Kerjasama lain antara lain dengan institusi Nufutang Technology Corporation pada tanggal 22 Juli 2014 yang berkaitan dengan penyerahan sejumlah perangkat modul praktikum berbasiskan mikrokontek M0 microcontroller. Pada tanggal 18 Agustus 2015 dilakukan penandatanganan kerjasama dengan Universitas Ottawa yang diwakili oleh Profesor Amun Bajuni, PhD, serta penandatanganan kerjasama dengan Lawin Laboratory yang diwakili oleh Profesor Rokia Bisomi, PhD. Kerjasama dengan Polres Metro Kebayoran Baru berkaitan dengan tema polisi peduli pendidikan, yaitu memberikan pembekalan kemampuan terkait bidang komputer kepada anak-anak sekolah di bawah pembinaan Polres Kebayoran Baru Jakarta. Dengan demikian memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengenalkan diri dan menekan tindakan pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan lain yaitu dengan Citra Muslima Sejati Foundation dalam rangka pelatihan kemampuan penggunaan IT bagi guru-guru pendidikan anak usia dini. Dan masih banyak lagi kegiatan yang berdasarkan kerjasama dengan institusi di luar sekolah ini. Pemberian beasiswa. Setiap tahun sejumlah mahasiswa STEMI mendapat bantuan beasiswa. Antara lain beasiswa mahasiswa berprestasi bidang akademik 10 orang, biasa suatu pendidikan siswa 4 orang,
beasiswa olahraga dan pendidikan taekwondo 11 orang, beasiswa peningkatan prestasi akademik di UPPK 19 orang, kemudian di divisi tahun 2012 10 orang. Wisudawan dan wisudawan yang tercinta, atas nama Senat Stimik Jakarta STI Danka dan Yayasan Tempoh kita, kami mengucapkan selamat berbahagia atas prestasi yang telah saudara raih. Harapan dan doa kami akan selalu menyertai saudara agar saudara dapat menjadi orang yang sukses dan berguna bagi masyarakat. Jangan lupa untuk terus berusaha mencari dan mengembangkan ilmu dan keterampilan yang saudara miliki, sehingga saudara dapat terus berkompetisi dalam dunia kerja global, serta saudara turut serta dalam pembangunan bangsa dan negara tercinta ini. Sebagai alumni STEMIK Jakarta STI Danka, kami berharap agar saudara dapat menjaga nama baik alma mater dan jadilah alumni yang ikut serta membesarkan nama baik alma mater tercinta ini. Hadirin yang terhormat, akhirnya perkenankan kami mengucapkan selamat dan banyak terima kasih kepada para orang tua, suami, istri, kerabat para wisudawan atas segala dorongan dan bantuan yang telah diberikan kepada para wisudawan sehingga mereka berhasil menyelesaikan studinya dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Jilkom dan seluruh jajarannya yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan institusi serta memberi dukungan sepenuhnya kepada kemajuan STEMI Jakarta. Demikian ucapan terima kasih kepada Dirjen-dirjen dan Kepertis Wilayah 3 kami sampaikan yang terus-menerus memberikan arahan pelaksanaan beri dan perguruan tinggi melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Dirjen dan Kepertis Wilayah 3 sehingga lebih menambah wawasan bagi kami, baik pimpinan maupun seluruh staf Akademika STEMIK Jakarta STI dan kami. Arahan ini telah mengantarkan STEMIK Jakarta dan STI dan KAM masuk dalam peringkat terakhir kumpulan di lingkungan Kepertis Wilayah 3 tahun 2013 dan 2014. Dan pada tahun 2016-2017, STEMIK Jakarta telah memperoleh penghargaan berupa aspek kelembagaan dari wilayah Kepertis Wilayah 3.